Menyemarakan Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi menggelar berbagai aneka lomba tradisional yang diikuti ratusan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Di antaranya lomba makan kerupuk di mana talinya diikat di masing-masing kaki peserta, balap karung, tarik tambang, balap kelereng, serta memasukkan paku ke dalam botol dan lomba terompah panjang atau bakiak. Seperti lomba balap karung, para peserta bakiak laki-laki maupun wanita berlomba untuk menjadi pemenang meski harus jatuh bangun. Tak hanya itu, lomba makan kerupuk juga menjadi salah satu lomba yang unik karena peserta harus menyeimbangkan sendiri tali yang digunakan untuk menggantung kerupuk dengan menggunakan kaki. Para penonton pun memberikan tepuk tangan dan sorakan menyemangati peserta. Insya Allah kami pengen lebih meriah dari ini lagi, lebih heboh dari ini lagi, dan lebih persiapan lebih dimatangkan, lagi. Azam Asmi, Jambi TV.